Bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait sanksi tilang bagi pemilik kendaraan yang tidak lolos uji emisi? Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang akan menanyakannya secara langsung kepada warga ibu kota. Selamat sore Mahathir, bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait kewajiban uji emisi kendaraan bermotor? Selamat sore Stefani, untuk tanggapan warga kota Jakarta mengenai uji emisi yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk motor dendanya Rp250.000 apabila tidak lulus uji emisi, mobil Rp500.000, saya akan menuju ke pengendara motor terlebih dahulu Stefani. Saya akan mengajak Anda langsung untuk berbincang dengan pengendara motor yang saat ini masih nongkrong-nongkrong aja di kawasan Kelapa Gading. Saya akan mengajak Anda langsung berbincang. Selamat sore, Bang. Ya, sore. Bang, mohon izin, maaf sebelumnya masih ada dinaikin. Maaf ya, Bang. Terima kasih banyak, Bang, waktunya. Bang, atas sama siapa, Bang, namanya, Bang? Saya Rio dari Gojek Kelapa Gading, Nias. Okay. Bang Rio, ya? Yeah. Bang Rio, ini ada mesti ada uji emisi untuk kendaraan motor khususnya. Abang udah tahu belum, Bang, ada hal itu? Kalau tahu sih sebelumnya udah tahu ya, cuman diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 ya biasanya ya. Tahunya untuk roda 4. Iya, betul. Dan kalau ada lulus apa untuk uji emisi ini, lulus atau tidaknya, Abang serius tanggapannya sebenarnya gimana sih, Bang, sebagai pengendara motor yang setiap hari pakai motor? Kalau tanggapannya ya, saya mewakili ojol ya. Kalau uji emisi ini juga kan ibaratnya tergantung pemakaian motor juga ya jadinya ya. Ntar kalau misalkan dia mungkin jarang servis apa gimana ya, mungkin hasilnya buruk ya gitu ya. Jadi kalau bagi pengendara roda 2 sih, apalagi ojol ya, saya rasa nggak perlu ya. Kalau ada sanksi denda Rp250.000 gimana, Bang, tanggapan Abang? Apalagi untuk tanggapan sanksi begitu ya. Ya apalagi tarikan lagi sepi ya, ibaratnya kalau ojol juga nggak baik. Akhirnya, Bang, harapannya Abang sebagai khususnya sering kendaraan motor tiap hari ini, harapannya seperti apa sih, Bang, untuk pengendara motor ke depannya apalagi lulus ada uji emisi ini? Ya pengendara motor sih untuk emisi ini baik ya sebenarnya ya, untuk menetralisir polusi udara gitu feel-nya. Cuman ya intinya ya kembali ke pemotor itu sendiri. Bagaimana dia cara merawat motornya, ibaratnya tidak. Sebenarnya kan polusi udara ini juga dari kendaraan motor juga ya sendirinya ya, ibaratnya gitu. Jadi cara dia memaksimalkan penggunaan motornya aja gitu. Rio, terima kasih banyak atas waktunya, Bang. Ya, Stephanie, saya coba mengajak Anda lagi untuk bincang dengan satu lagi. Bang, boleh sebentar, Bang, tanggapannya aja. Izin, Bang, maaf. Bang, dengan Bang siapa namanya, Bang? Rusmana. Bang Rusmana. Bang Rusmana, udah tahu belum sih sebelumnya, Bang, ada informasi harus ada tes uji emisi di Jakarta khusus motor dan mobil, Bang? Pernah dengar, cuman kalau untuk kita sih sebetulnya yang di jalanan susah juga ya, ada bagusnya dan ada tidak bagusnya. Kenapa tuh, Bang? Ya kalau bagusnya kan untuk uji emisi ini kan mengurangi polusi ya, tapi kalau tidak bagusnya ya kita karena di jalanan kadang kan namanya orang suka lupa cek-cek motor atau apa gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang kena denda, ya mendingan kita buat keluarga lah dendanya daripada buat bayar, ya kan? Apalagi di situasi seperti sekarang gitu. Bang, terima kasih banyak atas waktunya, Bang, ya. Semoga sehat selalu dan juga hati-hati di jalan, Bang, ya. Baik, tadi perbincangan kami, Stefani, dengan dua pengendara motor yang memang mereka sudah mengetahui tapi sedikit menyayangkan karena mereka memang bekerja setiap hari pakai motor, jadi ini sangat sedikit mereka harapkan. Semoga tidak ada uji emisi ini atau tenda tilangnya tidak ada. Untuk sementara itu, kembali ke Stefani di studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.